Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa, channel yang menginspirasi Anda semua dalam berburu mobil impiannya. Di mana lagi kalau bukan di Derosa Auto. Oke teman-teman, seperti biasa, apa kabarnya semua? Semoga teman-teman pada kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Om Gendut menghimbau agar teman-teman segera subscribe, like, dan share, dan pastikan nonton terus video ini karena Om Gendut pada kesempatan kali ini lagi berkunjung di salah satu showroom di daerah Karawaci, Tangerang. Nah, infonya di showroom ini menyediakan DP-DP minim dan ada door price-nya khusus untuk pembelian cash ataupun kredit dalam rangka promo lebaran. Pastinya penasaran seperti apa? Nah, kita akan ketemu, akan ngobrol langsung dengan salah satu marketingnya dari sini. Makanya ikuti terus. Oke teman-teman, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu marketingnya, yaitu dengan siapa ini Bang? Ujang. Bang Ujang? Iya. Oke Bang Ujang, boleh diperkenalin dulu namanya, alamat showroomnya, atau nama showroomnya, alamat showroom, dan nomor telepon Bang Ujang sendiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ujang ingin menawarkan mobil bekasnya di showroom Autogrid daerah Tangerang, Karawaci. Oke, patokannya mungkin Bang Ujang deket patokannya apa? Patokannya deket ini, pom bensin Karawaci. Pom bensin Karawaci atau ya. Hotel apa nih? Hotel Olive. Olive. Pokoknya tidak... keluar tol Karawaci nggak jauh. Oke, siap. Keluar ya. Tol Karawaci teman-teman ya. Oke, Bang Ujang, ini udah nggak sabar nih penonton. Oh, nomor telepon dulu mungkin Bang Ujang. Oh iya, silakan. Nomor telepon saya di 082-111-94-0226. Itu nah, ada WA-nya. Oke, siap teman-teman, itu tadi nomor telepon Bang Ujang ya. Nanti itu tidak hanya nomor telepon dan ada WA-nya, nanti kita akan cantumkan di video. Oke, Bang Ujang, ini ya. Kebetulan teman-teman dari YouTube Derosa Auto ini penasaran nih, karena infonya nih di showroom apa tadi? Autogrid. Autogrid mobil ini ada promo DP 5 jutaan, benar nggak? 5 juta, benar. Betul sekali. Dan ada door price-nya. Oh, door price, pembelian cash kredit? Pembelian cash kredit itu ada semua. Ada semua. Pilih. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini sebentar, tadi katanya juga ada door price atau hadiah motor tuh? Hadiah motor ada. Oh, siap, ada. Siap. Oke, biar nanti terakhir kita info ke... Kalau motor nanti terakhir aja. Siap. Ya. Kita mulai dari sini dulu, Bang Ujang. Silakan. Boleh, boleh. Ini mobil apa, Bang Ujang? Ini mobil Toyota Avanza G. Toyota Avanza G manual matic? Manual. Tahun 2011. Untuk harganya? Harganya kita buka di 97. 97. DP-nya ya. Berapa Bang Ujang? Ini harga untuk 97, DP-nya di angka 17 juta. DP 17 juta. Angsurannya ya. Kisaran? Angsurannya bentar, saya lihat dulu ya. Boleh. Teman-teman ini karena banyak jadi Bang Ujang ya. Lihat dulu list-nya. Angsurannya 3.295. 4 tahun. 4 tahun. Betul. Angsurannya kisaran 3 juta, DP 17 juta. Betul. Kalau saya nego khusus buat penonton nih Derosa Auto, kira-kira bisa dikurangin sampai berapa nih Pak Ujang? 10 saya juta bisa? Kurangin 10 juta bisa. Jadi DP-nya berapa? 10 juta atau 7 juta? 7 juta. 7 juta teman-teman ya. Tuh ya. Pastikan teman-teman yang baru menonton video ini, mobil ini adalah Anda pemiliknya teman-teman. Oke, geser Bang Ujang. Ya. Ke belakang ada apa lagi nih? Di belakang... Ini agak sempit cuman ya. Ya. Dari sini aja. Mobil apa nih Bang Ujang? Ini Toyota Avanza. Avanza tipe? Tipe G 2014. Tipe G 2014 manual? Manual. Oke, untuk harganya? Untuk harganya di angka 125 kredit. 125 kredit, DP dan angsuran? DP dan angsuran, sudah laku. Tapi ini udah laku nih mobilnya. Oh, teman-teman ini ternyata sudah laku, sudah sold out. Ya, betul. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oh, teman-teman ternyata ini sudah laku, sudah sold out. Ya. Kayaknya nih, saya perhatiin emang rame di sini, perputaran cepat nih Bang Ujang. Ya, alhamdulillah. Oh. Kita setiap bulannya lumayan. Lumayan, lah. Ya. Kisaran bisa sampai berapa Bang Ujang? Bulan kemarin mungkin? Bulan kemarin kita 12. 12 unit? Ya, berikut yang ini belum diambil ya. Belum diambil. Ya, berarti teman-teman per bulannya bisa dikisaran sampai 15 unit ya? 15 unit. Tuh, teman-teman. Ya. Nah, ini karena DP-nya di sini memang sangat minim. Ya. Angsuran juga terjangkau pastinya. Terjangkau, ya. Dan banyak hadiah. Makanya di showroom, apa, Grid Auto Mobil. Mobil ini
itu rata-rata customer memang senang berbeli di sini atau beli mobil di sini, karena memang selain dari kualitas mobilnya bagus ya, suratnya terjamin pastinya semua. Dan harganya juga sangat murah. Selain dari itu ada juga waranti mesinnya mungkin? Ada. Oh, ada. Ada. Untuk khusus pembelian kredit apa cash? Kredit. Oh, teman-teman ya, 1 tahun. 1 tahun. Oke, nah teman-teman, jadi pembelian di showroomnya Bang Ujang ini itu ada garansi mesin 1 tahun, tapi memang itu untuk pembelian khusus kredit ya. Ya, oke, siap. Kita bisa geser lagi Bang Ujang? Boleh. Bang Ujang, nah ini ya, mobil apa nih Bang Ujang? Ini Suzuki R3 GL. GL Matic 2016. Suzuki R3 GL Matic 2016. Untuk pajaknya hidup? Pajak hidup bulan 5 2023. Oke, untuk SNK alamat? Alamat Bekasi. Bekasi, nama ya. Perorangan atau PT ini? Perorangan. Perorangan. Untuk kilometernya? Kilometer 113.000. 113.000, mobil 2016, masih worth it lah ya. Ya. Untuk harganya Bang Ujang? Harganya saya kasih 130 aja buat 130 kredit. Itu masih ya, bisa kurang pastinya. Masih bisa kurang untuk DP dan angsuran? DP dan angsuran 10 juta aja lah DP-nya. DP 10 juta? Ya, 10 beneran juta ya Bang Ujang? Beneran. 8 juta bisa nggak? 8 juta datang aja kemarin. Oke, siap teman-teman, DP 8 juta yang penting kontak, nanti bisa datang Bang Ujang. Ya, untuk angsuran? Untuk angsuran saya lihat dulu ya. Boleh, silakan. Angsuran 4.189. Oke, dengan DP 10 jutaan bahkan ya, bisa kurang lagi, angsuran 4 juta tadi ya. 4.100. 4 juta sekian teman-teman. Ya. Oke, kita geser Bang Ujang ke bagian belakang, ada mobil apa nih? Ada Daihatsu. Daihatsu Ayla X. Ayla X manual. Tahun? Tahun 2015. Oke, Daihatsu atau Ayla X manual 2014. Ya. Untuk 15. Oke, 15 ya, teman-teman. Ini 15 ya. Untuk ininya pajaknya apakah hidup? Pajak hidup bulan 9 2023. Oke, alamat SNK-nya? Ini Tangerang, Kabupaten. Tangerang ya, ya Kabupaten ya. J sini ya. Untuk apa namanya kilometernya? Kilometer di angka 102. Kilometer 102.000 2015 ya, masih worth it lah. Untuk harganya? Harga saya kasih untuk kredit 85 juta aja. Nah, harganya 85 juta. DP-nya ya, sekarang? DP-nya saya lihat dulu. Ayla DP-nya 22 juta. Oh, DP-nya 20 juta. Ya. Angsuran? Angsuran ini bentar. 2.400. 2.400. Ya. DP-nya nggak bisa kurang Pak Ujang, 22. Boleh, DP mah bisa kita kurangin. Bisa? Bisa. Yang penting kasih-kasihan si customer aja ya. Iya, betul. Yang penting memang kalau ada niat, teman-teman bisa datang aja ke sini. Iya. Nanti bisa nego di tempat. Yang jelas, DP yang Bang Ujang teh sampaikan di video atau di channel ini, itu masih bisa berkurang lah ya. Betul. Tergantung teman-teman aja. Jadi ya, intinya fleksibel lah ya. Iya. Jadi jangan sampai ada nanti, saya DP-nya nggak punya, adanya DP-nya minim, nggak apa-apa, konsultasikan aja, yang penting pastinya betul, datanya bagus ya, ya kan. Dan untuk gini Bang Ujang, kalau semuanya nih penonton Derosa Auto jauh pamannya rumahnya di Jakarta ya, mereka pengen pamannya salah satu mobil yang ada di showroom Bang Ujang tapi tidak bisa kemari nih ya, apa nih yang ditawarkan solusinya? Kita bawa langsung ke rumahnya. Jadi mobil bisa dibawa ke rumah? Ya, betul. Wah, luar biasa tuh. Bawa ke rumah langsung. Tuh, teman-teman. Jadi teman-teman yang jauh dari Tangerang, khusus daerah Karawaci ini ya, bisa kontak Bang Ujang langsung, betul, ya, tinggal tunggu di rumah, siapkan booking fee-nya mungkin ya, kalau betul, mau kredit atau mau cash bisa langsung juga nanti transaksi di rumah, nanti Bang Ujang beserta timnya dari sini akan langsung datang atau mengunjungi ke rumah rumahnya teman-teman semua ya, gitu ya. Untuk data sendiri kalau kredit apa bisa dibantu Bang Ujang? Data kita bisa bantu. Bisa bantu ya, ya. Untuk yang lainnya kita bisa bantu. Siap. Yang penting memang biasanya di bay checkingnya yang ya, yang penting enggak masalah gitu ya, ya. Yang penting bay checkingnya aman. Aman. Oh, ya, teman-teman. Call 5 juga bisa. Tuh, call 5 juga bisa. Ya. Oh, cakep nih, baru showroom luar biasa ya, nih Bang Ujang. Jadi, teman-teman yang punya masalah untuk perbankan, selama datanya masih bagus, valid, meskipun call 5 dan call 5-nya wajar gitu ya, ya, itu masih bisa dibantu. Betul. Oke, kita lanjut lagi di dalam, masih banyak Bang Ujang. Ya, masih banyak. Oke, Bang Ujang lanjut. Ya. Ini mobil apa nih Bang Ujang? Ini Toyota Avanza. Avanza tahun? Ya, tahun 2014, tipe G manual. Avanza tipe G manual 2014. Ya. Untuk pajaknya? Pajak bulan 3.
2023. 2023. Nanti kita terima panjangin setahun. Oke, siap. 13 bulan. Oke, teman-teman nanti terima panjang ya. Ya. Untuk alamat STNK? Alamat STNK Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nama perorangan atau PT? Ini atas nama PT. Atas nama PT, ya, tapi bukan rental. Bukan, pakai pribadi dia. Oke, siap teman-teman. Ya. Jadi nama PT-nya bukan rental ya. Jadi aman. Kalau rental biasanya memang agak sedikit capek mobil, tapi kalau PT atas nama pribadi itu biasanya nggak ada masalah. Oke, untuk kilometer Bang Ujang? Kilometer 128.000. 128.000 ya. 2014 masih sangat worth it lah. Harganya? Harga saya kasih 128 juta untuk kredit. 128 juta terima ya. Pajak hidup atau panjang ya. Tahun. Untuk ya. DP dan angsuran? DP 19 juta aja. DP 19 juta angsuran? Angsuran 3.688.000. Angsuran 3,6-an teman-teman. Ya. DP-nya masih bisa kurang nggak? Masih bisa kurang. Tuh. Datang aja ke sini. Tuh teman-teman, DP-nya masih bisa kurang. Yang penting datang aja ke sini. Ya. Tapi kalau memang serius nih, ya. Customer atau penontonnya The Rosa Auto ini serius kemarin tuh. Tadi DP 18? 18 juta. 18 juta. Kalau ya. Seumpamanya 10 atau 12 juta bisa nggak? 10 juta bisa. Tuh. Bener nih ya, bener. Nggak gimmick nih ya. Ya kita tuh. Lihat data dulu. Oke, teman-teman, ya. Siap. Yang jelas, kalau datanya bagus, memungkinkan ya. Untuk bisa DP 10 juta, jadi di sini disiap terima. Intinya, teman-teman yang memang berkeinginan pengen beli mobil di showroomnya Bang Ujang, daerah Karawaci, langsung telepon ke Bang Ujang atau ya. WhatsApp. Ya. Betul. Geser, Bang Ujang. Ya. Mobil apa ini sekarang? Ini ada Toyota Rush. Toyota Rush? Toyota Rush. Tipe? Tipe G-Matic. G-Matic tahun 2016. Toyota G-Matic atau Toyota Rush G-Matic tahun 2016. Ya. Untuk pajaknya? Pajak bulan 3 2023. Terima panjang lagi. Terima panjang setahun. Siap. Untuk STNK alamat? STNK alamat Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Perorangan atau PT? Perorangan. Perorangan. Kilometernya ya. Berapa, Bang Ujang? Kilometer ini di 93.000. Kilometer 93.000 masih ya. Sangat worth it juga. Untuk harganya? Harga saya kasih 160 buat kredit. 100? 160. 160 untuk ya. DP angsuran. Untuk DP angsuran sebentar. Boleh, silakan. Ini teman-teman banyak DP stoknya. DP 25 juta. DP 25 juta angsurannya? Angsuran 4950. Angsurannya 4,9-an. DP ya. 25 juta. Kalau 20 bisa nggak? 20 bisa. Tuh, 20 lagi. Nggak ya. Gimmick lagi, Bang Ujang. Kakak, asli ini. Asli. Yang ya. Penting datanya bagus. Bagus, teman-teman. Tuh, pokoknya siap dibantu dah pokoknya ya. Ya. Kita luar daerah juga bisa proses. Tuh, luar daerah ya, bisa proses. Bisa proses, tinggal kirim KTP KK okay. Sama NPWP dulu aja. Siap, sama booking pastinya. Booking, ya betul. Sebentar, luar daerah, tuh luar pulau maksudnya. Ya. Kayak Kalimantan, Kalimantan atau bisa. Sumatera. Jawa, Sumatera bisa. Nah, teman-teman ya. Yang baru atau menemukan video atau channelnya The Rosa Auto, ya. Jadi buat teman-teman yang di Sumatera, di Lampung, di Palembang ya, ya. Atau apa Medan, Kalimantan, betul. Termasuk juga Pulau Jawa yang ingin membeli mobil di showroomnya Bang Ujang, yaitu betul. Di Auto Grid Mobil daerah Karawaci Tangerang, nggak usah khawatir, nggak usah jauh-jauh datang ke sini, ya. Cukup telepon Bang Ujang, cukup WA Bang Ujang, mobilnya masih ada apa enggak, ya. Nanti kalau cocok, tinggal booking fee plus datanya dikirim, ya. Jadi cukup duduk di rumah di sana. Nanti disurvei, kalau memang oke, tinggal datang ke sini. Ya, tanpa survei ini mah. Ya. Tanpa survei ke rumah. Tanpa survei ke rumah juga. Ya, oh. Pengambilan aja hadir di showroom. Oh, jadi tanpa survei. Ya. Cukup kirimin KTP, KK, NPWP, mungkin apa PBB dan sebagainya lah ya. Sebagainya, ya. Pokoknya cukup manis, kirimin. Nanti kalau oke, tinggal datang ke Bang Ujang, ke Karawaci Tangerang, tinggal apa kasih sisa total DP-nya ya. Total DP-nya. Langsung bawa pulang langsung mobil. Bawa pulang. Luar biasa. Geser Bang Ujang. Iya. Ada apa ini mobil sekarang? Ini Toyota Yaris. Toyota Yaris tipe apa? G. Tipe G upgrade TRD. Oke, Matic. Manual. Oh, manual tahun ya. 2016. 2016. Yaris G upgrade TRD manual 2016. Ya. Warna putih cakep. Untuk pajak Bang Ujang? Pajak bulan 6. Bulan 6 2023. 2023, ya. Alamat STNK? Alamat STNK daerah Tangerang Kabupaten. Oh, Tangerang Kabupaten. Ya, ya. Ah, oke. Okay. Untuk kilometer? Kilometer 93.000. 93.000 masih ya. Sangat rendah. Untuk harga? Untuk harga saya kasih untuk kredit 155. 155 DP angsuran?
DP 5 juta aja. Loh. Ini ya, harganya aja udah 150-an. Masa 5 juta DP-nya? Bisa. 5 beneran. Juta. Beneran. Beneran. Sampai batuk saya tuh, teman-teman. Betul. Luar beneran ya. Beneran. Angsurannya berapa? Angsuran 5.400. 5.400. Ya. Siap. Pokoknya datanya bagus, dengan DP 5 juta bisa bawa pulang Yaris G upgrade TRD manual ya. 2016. Geser Bang Ujang ke belakang. Nah, oke Bang Ujang, ini ada mobil apa nih Bang Ujang? Ini Mazda 2. Mazda 2. Ya. Tahun? Tahun 2013. Matic manual? Matic. Mazda 2 Matic tahun 2015. 13. Oh, 13. Ya. Warna putih cakep. STNK-nya Bang Ujang? STNK bulan 6 2023. Oke, pajaknya bulan 6 2023, alamat STNK Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Untuk kilometer? Kilometer 105. Kilometernya 105.000. Ya. Harga sama angsuran? Harga di 120 kredit. 120 juta untuk kredit. DP-nya ya, Bang Ujang? DP ini 30 juta. DP 30, angsuran? Angsuran 3.200. 3.200. Ah, rendah ya lah ya. Ya. Wajar. Tapi masih bisa kurang nih DP-nya? Masih bisa kurang. Berapa Bang Ujang? Di angka 20 bisa. Dari 30 ke 20. 20 turun 10 juta. Iya. Salah enggak? Kagak salah, benar. Coba lihat lagi tulisannya. Coba, ya. Salah kan, takutnya pemirsa nih. Ini benar. Benar ya? Benar, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa, teman-teman. Ya. Jadi DP-nya cukup 20-an ya, itu bisa bawa pulang Mazda 2 tahun 2013. Matic warna putih pastinya. Betul. Oke, geser Bang Ujang ke belakang. Ada mobil apa ini? Ini Toyota Yaris. Toyota Yaris tipe ya, tipe STRD. STRD manual Matic. Matic. Oh, ini Matic, kalau ya, depan manual. Manual. Tahun berapa? 2015. 2015. Toyota Yaris TRD Matic 2015. Ya. Untuk pajaknya apakah hidup? Pajak hidup bulan 7 2023. Oke, untuk SNK alamat? Tangerang Kota. Tangerang Kota, betul. Ya. Kilometernya berapa? Kilometer 103. 103 ribuan. Ya. Harganya? Harga di 160 buat kredit. 160 khusus ya, buat kredit. Untuk DP-nya? DP 9 juta aja. Coba ke kamera lagi. DP-nya berapa? DP-nya 9 juta rupiah. 9 juta. Yeah. Sekali lagi DP-nya 9 juta rupiah. Yeah. Angsurannya berapa? Angsuran di angka 5.480.000. 5 juta sekian lah teman-teman yeah, ya. Siap. Betul. Tapi kalau pamannya mau di penonton ada apa? Dorosa Auto pengen DP-nya sama kayak yang depan 5 juta bisa nggak? Bisa, datang aja. Serius? Iya. Salaman nih. Bener, deal ya. Deal ya. Ya. Oh, teman-teman. Tidak ada bohongan ini. Tidak ada bohongan, tidak gimmick. DP-nya ya, bisa 5 juta. Tuh. Ya. Jadi pastikan teman-teman adalah pemilik mobil Yaris TRD Matic 2015. Jangan sampai keduluan. Ya. Geser ke belakang, Bang Ujang. Ini ada Toyota Agya. Toyota Agya manual ya, Matic. Manual tipe G tahun 2015. Tahun 2015 Toyota Agya manual tipe G tahun 2015. Pajaknya? Pajaknya ini terima BPN karena pajaknya udah habis bulan 3. Oke. Kita free BPN nanti buat pemilik. Siap, baik. Untuk harganya? Harga kita buka di angka 88. 88. Oh, ya, sorry, kilometernya dulu nih berapa? Kilometer 106. 106 untuk ya, DP angsuran? DP angsuran saya lihat dulu ya. Boleh, silakan. DP 15 juta. DP 15 juta angsuran? Angsurannya 2.900. 2.900 ya, langsung free BPN. Free BPN. Nah, itu KTP mana aja tuh? Jabodetabek, DKI Tangerang. Ya, DKI Tangerang, Serang. Oh, bisa. Itu bisa. Kalau Depok itu Bekasi? Depok. Ya, ini Depok. Ya, Depok bisa. Bisa. Oke. Okay. Ya. Ya, jadi teman-teman Agya G manual 2000 berapa tadi? 2015. 15 cukup DP 15 juta, angsuran ya, 3 juta sekian sudah terima nama teman-teman semua ya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya KTP-nya Jakarta, Tangerang, Banten khusus apalagi Depok, itu langsung nama teman-teman sendiri ya. Itu dengan DP 15 juta. Tapi saya nggak mau 15 juta nih. Saya khusus nego nih buat penonton Dorosa Auto. Boleh, berapa boleh, bisa habisnya? 15 tadi ya, saya kasih 12 juta dah. 12 juta. 12 juta ya. Terima BPN. Terima BPN. Salaman.
Ya, siap, ya. Deal. Nah, teman-teman, DP 12 juta langsung terima BBN atau terima nama teman-teman sendiri, nama pembeli ya. Ya. Jangan salah, khusus kredit. Kredit. Oke, ya. Sekali lagi pastikan mobil Agya G manual 2015 Anda teman-teman sebagai pemiliknya. Betul. Kita geser ke dalam kayaknya Mas, ya, ada tuh. Ya, ke sebelah. Bang Ujang, ya. Ini apa nih? Saya lihat nih ada kayaknya apa nih? Kulkas. Ya. Apalagi nih, mesin cuci, TV. Nah, ini ada promo lebaran. Ini betul. Apa nih maksudnya nih? Bisa jelaskan? Ini buat yang beli mobil di sini. Pembelian ya. Di sini. Iya, betul. Cash kredit. Hadiahnya ini bebas pilih. Tanpa diundi. Infokan Bang Ujang biar ya. Saya lagi biar ke teman-teman. Boleh. Buat teman-teman dimanapun berada yang mau beli mobil di Auto Grid, ada door price-nya. Ya, pembelian cash kredit. Pembelian cash kredit, tinggal pilih. Oke, ini meskipun ya memang udah akhir bulan ya. Ya. Ini kan promonya bicara promo lebaran. Betul. Kalau seumpamanya pembeliannya di awal Maret, ya, apakah awal Maret dapat juga? Ini sebelum puasa kan? Sampai akhir April. Jadi intinya programnya di 1 Maret. Ya, 1 Maret sampai akhir April. Sampai akhir April, berarti ya. Masih lama tuh teman-teman. Masih lama, ya. Yang jelas juga ini bukan masih lamanya, yang jelas kalau teman-teman memang punya keinginan beli mobil untuk pulang kampung lebaran, ya. Pastikan belinya di awal bulan Maret. Bulan, betul. Karena tetap masih dapat promonya ini. Ya. Karena biasanya kalau teman-teman beli mobil mepet di akhir atau dekat lebaran, itu biasa secara apalagi kalau kredit ya, ya. Itu agak susah, terkendala. Betul. Biasanya sudah kredit lah, ya. Orang-orang surveinya udah pada libur lah, segala macamnya, kecuali mungkin cash. Jadi ya. Biar lebih nyaman, biar lebih enak, pastikan pembeliannya di awal Maret gitu, atau minimalnya atau sorry maksimalnya di mau sebelum puasa lah ya. Sebelum puasa, betul. Biar enak, biar gitu. Enak. Bisa bawa mobil buat mudik, sekalian bawa door price-nya. Oke, ya. Siap. Nah, selain dari door price ini, tadi kan di awal katanya ada hadiah motor. Ada. Yang motor. Mana motornya yang nih? Motornya ini, antara dua ini tinggal pilih aja. Wih, ini mah motor orang hobi nih. Iya, ini tinggal Suzuki pilih aja. Suzuki apa nih? Satria? Ini Suzuki Satria Hiu. Oh, luar biasa. Ini ya. Bagi orang hobi, harganya lumayan. Lumayan, pastinya ya. Ya. Nah, betul. Ini untuk pembelian semua apa ada mobil khusus aja? Ini untuk mobil khusus. Mobil khusus apa ya. Itu mobilnya? Toyota Fortuner di belakang. Oh, siap. Ya. Ya, nanti habis ini kita akan ke belakang teman-teman untuk Fortunernya. Nah, jadi pembelian Fortuner itu bisa dapat pre hadiah Suzuki apa nih? Satria Hiu ya. Ya. Pilih ini salah satu ya. Ya, khusus kredit ya. Khusus kredit tapi ya. Khusus kredit. Oke, sekarang kita ke belakang deh. Boleh. Mobil ini dulu nih, mobil merah. Apa ini? Ini Honda Brio. Honda Brio tipe e-matic. E-matic tahun 2018. 2018. Honda Brio e-matic tahun 2018. Betul. Untuk pajaknya bulan apa Bang Ujang? Pajak bulan 4. Bulan 4 2023. Ya, 2023. Alamat STNK? Alamat STNK Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kilometernya berapa? Kilometer 80.000. Kilometernya 80.000-an. Untuk harganya infokan? Harganya saya kasih untuk kredit 133 juta. 133 juta khusus untuk kredit DP ya. Dan angsuran. DP 10 juta. Angsurannya berapa? Angsurannya coba saya lihat. 4.250. DP 10 juta, ya. Angsuran 4 juta sekian. Oke. Okay. Ya. Kalau minta diskon lagi bisa enggak? Bisa. Berapa tuh kira-kira? Saya kurangin 2 juta dah. 2 juta teman-teman. Ya. Jadi cukup bayar DP 8 juta dapat Brio e-matic tahun 2018. Oh, sorry, 18. Ya. Warnanya merah. Cabe ini. Betul. Bukan cabai-cabai, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ya. Yang jelas, mobil ini cocok buat teman-teman yang ibu-ibu ngantar anak, ya. Ya, atau mama-mama muda, tuh. Teman-teman yang kuliah, biasanya tuh, baru kerja, ya. Nah, ini cocok. Brio ini memang sangat enak sekali atau sangat diminati, gitu. Apalagi warnanya merah nih, ya. Jarang. Geser, Bang Ujang, ya. Ini yang gede nih. Ini yang gede nih. Ya, oke, ini yang tadi ada door price-nya ya. Ya. Mobil apa nih tadi? Toyota Fortuner.
Toyota Fortuner tahun 2011. Toyota Fortuner tahun 2011. Tipe apa? G? Tipe G Luxury Matic. Oke, G Luxury Matic bensin solar? Bensin. Oh, tipe G Luxury bensin otomatis tahun 2011. Ya. Nah, untuk harganya berapa? Harga kredit saya kasih 185 juta. Harga kredit 185 juta untuk ya. DP angsuran? DP saya kasih 10 juta. Harganya mau 200 loh Bang Ojang. Masa DP-nya 10 juta? Untuk kredit, khusus kredit DP khusus minim kredit. 10 juta. Angsurannya berapa? Angsurannya 6.150.000. Set, berapa tahun? 47 bulan. Oke. DP 10 juta, angsuran 6 juta sekian, selama 4 tahun dapat motor Suzuki Satria Hiu yang tadi di depan. Benar ya Bang Ojang ya? Betul. Oke, teman-teman, itu dia tadi untuk pembelian Toyota ini. Untuk khusus kredit dapat hadiah langsung yaitu Suzuki Hiu yang tadi ada depan. Betul. Oke, Bang Ujang ada lagi yang lain? Udah cukup. Lagi, ya. Oke. Mungkin ada promo lain selain yang tadi dibicarakan? Promo lain ada? Ada ya. Ya. Nanti pas mau puasa aja habis bulan ini. Oke, siap ya. Teman-teman. Yang jelas tadi promo-promo menarik juga buat Lebaran atau buat puasa. Ya. Tapi yang jelas di awal Maret ini sudah include pembeliannya. Betul. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai keduluan, apalagi di Jersey sangat bagus, banyak ada yang city car, ada yang apa tuh SUV, ya. Mobil keluarga Avanza tadi ya. Jadi pastikan teman-teman segera telepon nomornya Bang Ujang yang ada di video dan pastikan teman-teman menjadi salah satu pemilik dari mobil yang tadi kita review. Bagi, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang di luar pulau, dimanapun itu, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, kalau memang ingin atau berminat untuk beli mobil di showroom Bang Ujang daerah Lipo Karawaci Tangerang, cukup telepon, kirimkan datanya, booking fee, cukup duduk manis di rumahnya masing-masing, nanti ada bahkan gak ada tim survei ya. Iya. Ya, cukup nanti kita apa namanya cek secara sistem. Kalau oke, tinggal datang kemari, lihat unitnya, cek sesuai pembayaran DP ya. Langsung bawa pulang. Bawa pulang. Itu biasanya juga paling prosesnya 3 hari 4 hari kerja paling hari, ya. Iya. Tuh, jadi sekarang atau khusus di showroom Bang Ujang tidak ada lagi kendala bagi teman-teman yang di luar daerah apa ingin punya mobil. Jadi betul. Semua sekarang bisa dimanapun itu. Oke, Bang Ujang. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nanti kita main lagi kemari. Boleh, silakan. Teman-teman, itu dia review atau gerbek showroom pada kesempatan kali ini di showroomnya Bang Ujang di Auto Grid Mobil daerah Lipo Karawaci Tangerang. Saksikan terus video di Derosa Auto karena setiap harinya kita akan tampilkan, kita akan upload video-video terbaru seputar mobil bekas ataupun mobil baru. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, silakan subscribe, like, and share, serta komen yang positif demi kemajuan YouTube ini. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.